Calon Wakil Presiden Mahfud MD mengungkap, pasca pemilu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terus mendorong bergulirnya hak angket dugaan kecurangan pemilu di DPR RI. Hal ini ditegaskan Mahfud seusai bertemu dengan para seniman dan akademisi di Rumah Seniman Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta, Senin siang. Selain hak angket di DPR RI, Mahfud juga mengungkap Megawati meminta proses hukum sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi bisa disiapkan sebaik-baiknya. Nah, urusan angket dan hukum oleh MK itu didorong agar dikerjakan sebaik-baiknya dan sungguh-sungguh, dan itu bisa dilakukan tanpa harus menggunakan hukum langsung, karena itu kan urusan sangat teknis. Yaitu orang-orang yang datang itu kan minta agar Bu Mega segera ini. Yang datang itu kan banyak, yang melalui media juga banyak. Terus yang datang 16 orang guru besar itu agar Bu Mega segera memimpin sebuah gerakan perbaikan demokrasi.